Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid Amin. Wa an Rafi' iku ya. Wa an Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu qala Nandika sapa Rafi' Kuna Biar iku ana kita. Nusolli sholat kita al maghrib yang sholat maghrib Ma'an nabi sartari kancing nabi Sallallahu alaihi wasallam <tuh> Wayan syarifu Mongko Hubaran Sopoan akaduna salah siji kita Wa innaulan sedunia akaduna Layuk sirum yakti iso ningali bisa melihat ya ahaduna mawaki ana belih ing panggonan panggonan jemparinge hati sikit mutabakun ale. Jadi ini Durung peteng banget. Salat maghrib itu waktunya paling pendek ya. Jadi e, begitu surup sengingi masuk maghrib, kok nanti masih ada merah-merah itu masih maghrib iku hilang bedah neng diukur nganggu azan azan ambek sak komate itu waktunya maghrib mas jadi masih kelihatan mana enak bisa bisa kan ketok kita neng neng sembayang sembahyang bareng senjata ini diletakkan di, di mana tempatnya itu orang masih bisa melihat oh, tak mau iki apa mana ya wa an aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa sayyidatina aisyah a tama ak tangwe itu ngakhirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dha tailatin ing suwijining bengi sekali pada saat ada satu malam Dimana mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan bil isyae lawan salat isyae kata dha apa sing go ilang apa amatul laili sekabiane mengi nek isak kan isih ana rodok remeng-remenge wong mahripe mok sediluk summa keri-keri miyos ya kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam pasola mongko salat sapa kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam waqala lan dawuh sapa kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la waktuha inawstune kelakuan lawak gluhyekti iku wektune olat isya la'ala an ala umati lamuna ora ento memberatkan ropo ala ummati ing atase umat ingsun robah hadis iki sapa muslimun imam muslim merga kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali dawuh-dawuh itu yang kaitannya dengan apa namanya belas kasih beliau terhadap umatnya ada sesuatu amalan yang bagus tapi karena beliau tahu umatnya itu kemampuan kekuatannya itu ngepas banget ne, jika kon ngelakoni amalan itu itu nggak diwajib banyak sekali ayo misalnya laulaan asukka ala ummati la amar tuhum nabi tahu persis pentingnya siwakan sikatan itu kan nabi tahu persis cuma beliau tidak mau mau wajib kan. Sebab kalau mau wajibkan, orang nanti umate kaya <laughs> kowe barang mrene. Ora kabeh dosa terus kowe ora tau sigatan. Sigatan pendak sura ngono ra dosa nganti setahun iku. Niku <laughs> kebijaksanaanane Kanjeng Nabi. Itu kok umpamae aku orang memberatkan, itu kan kata-kata itu mengandung pengertian bahwa hmm. itu penting sebetulnya cuma berkaitan dengan kasih sayangnya kandung Nabi terhadap umatnya dan pengetahuan beliau tentang umatnya itu umatnya itu terutama umat yang akhir zaman itu kandung Nabi persoal itu tak perintah ya bar menuai berat ini juga gitu. Ini sholat pada waktunya itu naik terus anjing nabi yang Iki anu, ini anu ya berat itu makanya tidak keuntungannya kepada umat sekarang umat itu terus kepenak kepada sembahyang isa itu jampiro langsung pas waktunya isa kino ada ngkongko sidik kena Ngkoneh panjang sekali Enak sekali Tidak berat Mergok anji Nabi memang tidak ingin memperberat umatnya Wa an abi hurairah ta an Kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Abu Hurairah. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idz tattal har. sengit banget al haru panas. Fa'abridu pa bis salat. Monggo ngedem, ngedem, sira kape bi salati kelawan salat. Nek panas banter, dem-demna nganggo salat. Wudu terus salat. Moko dadi adem. Pak Inasid datal hari mau kau setuhune banget ya panas Iku min koi hijahan nama sangking uapnya merokok jahannam ya. Tambah akhir, tambah wong dosa, tambah panas saya di panasit eh, Mbien panas paling banter iku derajat saya gitu telung puluh enam Ngantek saya ke derajat Nah, eh kadi lawange roko janan bukake tambah hompo. Mutafaqun hadis mutafaq alaih. Wa anna Rafi ibn Khadij radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Rafi ibn Khadij, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serupa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam asbihu bisubhi fa innahu li'ujurikum Ya terus rupane kabeh bisubi krawan subuh hmm. subuh aja mbok pep konute <laughs> andha <Nantai jam> songgo <laughs> we asbihu jos pas subuh iko merka fa innahu a'dham li ujurikum wong setuhune sebab iku a'dhamu ru' akung li ujurikum ganjaran-ganjaran niro -ganjaran kabeh kuwe subuh pas waktune ngono eko sing ya, subuh kae lah ngono iku wa akeh ku dibanding kalau nek mbok ndi ndi, nanti awad. Rawahu ngriwetak ing bin Khadid sapu al-Qom imam limo. Ya, imam Ahmad, imam Bukhari, imam Muslim, kaya kaya limo ya. Wasok kahaulan nyokehake ing hadisiki sapu atirmidhiyu imam Tirmidhi. Wab nukhibbana lan ibnukhibban. Wa An Abi Hurairah radhiyallahu anhu lan diyatake saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Anna Rasulullah setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qola iku dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Man adraka minas subqi raqatan sapaning wong sing metui menangi minas subhi saking sembahyang subuh rokatan sak rekaat kobla antat lu asam saat durungi apa asam susengengi. fakot adroka subuh monggo teman-teman menangi sopo man asub ing subuh Waman adroka rokatan minal asri Dai sapane wong sing menangi sing nututi rakaatan ing sak rakaat minnal asli saking ashar qabla an taghruba shams sadurunge ento mingslep surup apa asram susune iki faqat adro kal monggo teman-teman metuhi menangi ento al asra ing asal mutafakun ala. lho oh, itu branya agama kita itu disebut agama sampah langung, kepenak ora kaku ngantek diberi keluasaan. koyo umpane repot banget mutawa <tuh> <tuh> tangine kawanan ya <tuk> anten kawanan wah subuh karek sak rekaat tok entek ilang, ilang sudah subuh iki iki bar iki kok wah joko ah timbangane <tuk> wis ae wis sisat kok gak ngono mergo sak rekaat kuwi entuk sak rekaat terus bisa dua-duanya diterima kabeh kuwi bar untuk sak rekaat meledak sengenge ini Iku kue untuk subuh secara sempurna. Sembahyang asal juga begitu. Sembahyang asal harus mepet maghrib. Tapi gue untuk saat keaat bariku maghrib tenan. Iku kue dihitung surat asalmu cukup. Oh no ya? Nah, Terus tinggal patokan pokoknya gue untuk saat rakaat sudah semuanya katut Najan itu patang rekaat atau dua rekaat atau tiga rekaat Adroka rok atam, sa'a rekaat nah, Makmum Adroka rok atam itu sejak rukuk Jadi selama imamnya masih rukuk Gue iso nututi Wes wis mailuk imamiku imam itu sak rakaat. nah wes wis wes sujud wes ya wes 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 muslimin lan iku wes imam muslim, nek mau kan ya imam ya ya imam ya Itu Imam Muslim Dewi Ana Aisyah ta sumbere saka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha nahwu utawi sepadane hadis dhuwur iku mau sing di riwayatna sahabat Abu Hurairah. Nabi Muslim no. Wa qala sajdatan. Nek mau ning hadise sahabat Abu Hurairah man adraka raqatan tapi nak nih Muslim sumberi soko Sayyidatina Aisyah ora rokatan tapi sajdatan man adroka sajdatan ya badala rokatan sebagai gantinya rokatan tapi lainnya redaksinya sama dengan yang ada di riwayatnya Abu Hurairah sumber iso api udah mau potok sing beda cuma man adro jadi man adro Sajdatan iki ukurannya sujud muka ukuran ruko menangis menangi sa rokaat iku tembungi Rokatan tapi nek saj satu sujudan tapi pengertiannya potok satu rakaat kamu dapat dapat semua meskipun sudah keluar dari waktunya asar untuk saat rekat maghrib terus no tetap ku untuk patang rekaat secara sempurna tidak apa, apa itu kan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang sibuk orang-orang yang punya halangan orang kan kondisinya enggak odo. Ya, Nek di penggawean di sini ibadah tok tidak ya, ada persoalan. Pas itu, maghrib, maghrib dong isya, isya dong isya. Tapi orang yang seperti itu kan nggak banyak. Yang banyak itu orang-orang yang sibuk yang mempunyai gawean-gawean itu diperhitungkan sekali. Diperhitungkan sekali di dalam agama kita itu. Nah, bong, sampai Jamaah barang itu Kanjeng Nabi itu mengajarkan nek kowe jadi imam iku aja koyo nek kowe sembayang dhewe. Nek kowe sembahyang dhewean wis sak karepmu kowe meh ngatamne Quran enggak masalah. Tapi nek kowe ngimami eh ngatamno Bakarah ngono men apa jenenge sahabat Muad bin Jabal itu ngantek ana sing mufaraka. Kembar kono sing mufaraka terus geger. Wah iki munafik iku. Sembahyang durung rampung kok wis leren tuh e eh, makmum. Kuwe Rame sampe tekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Muad ditimbali, rame-rame apa, bawa, eh, baru ngimami, nggih, ma'nisak. Apa no sing mbok waca oh, surate? Hey, eh. Rakaat awal surat nisa. Ngono wae ngono. Kuwi aja gawe pikiran. Jadi bayang isak iku rakaat awal, al-Fatihah, ngatamna surat nisa. Terus ana sing metu iku, tak mau farakoh nggih. Ngene. Kapan rampung lagi orang-orang, oh, asal nisam. Kanji Nabi itu hidupkannya, maafin itu, ngono. Awamu itu juga itu. Tapi jadimam. Jadimam ya, Uduk Memperhatikan ma'amu, Jasa karamu itu, Itu sembahyang Dewi'an. Ngatam lah Quran kurang percaya, Tidak masalah. Tapi nek di wong akeh, kowe kudu memperhatikan ngayomi jamaah. Aja karep mudhe. Nek iku iku nek ana wong ana gawian. Ninggal anake kala mah pirang-pirang gaweane wong iku macam-macam. Muhane selama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mamin sampai wafat ndak ada. Makmum ada. Baya, sing komplain ndak ada. Khotbahe ana sing komplain gak on. Saiki ana akeh jamaah sing komplain hey? niku. Iki bayang suwine ngene. Sujud nganti keturon. <tuh> terus ngerasani imam khutbah, khutbah kok ini, udah dong, udah. napi nabi gak. Karena apa? Karena hari ini tinggal patroan itu jamak. Oh kok karena PDW, musa ini kan gak karena PDW. Pidato ya karena PDW, khutbah karena PDW, imam karena PDW, orang karena PDW ngake. Kan kan gak. Yang diperhatikan mau ngake. itu soalnya nanti ada solusi nih gini ulama-ulama fikih kune gak iso ngerti kira-kira senengane jamaah iki dawa jama oh, no, no, jama eh? apa pendek ya sadurunge ngimame rembukan sik karo jamaahmu ana rene jamaah dadi demokratis piro eh lor piro iki dawa apa pendek iki sabiqis mehalataka opo ina ataina mbek kulhu oh, no. nah kari-kari beda-beda Eh? Kok pito-pito? Ya dhyana anapa jini? Seng ditungi apa, jini apa? Eh? Tipo poteng. Jama aya ne, pito-pito poteng. Seng inata piro. Imami melak terbanyak. Aduh ya, demokratis. Ojo kok karapih dewe, karapih dewe. Si ngume ra. Carpe diem, mau ngkotbah jam luruh itu lah carpe diem ya. Mereka ngerti loh, oh, biasanya mau ngkotbah kan, kan ngerti loh, jam apa itu leler doh. <laughs> Nggak doh ngelentak-ngelentak. Doh kan, doh ngerti kah apa kok bisa di dawak-dawak noh itu namanya. <laughs> Ini artinya carpe diem ya. Oh, skadung, tak siap noh dua wo. Hmm. Berarti persiapannya dik diwarang. Orang merhatikan uang, kancing Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa wong sing yang diberhatikan itu. Ya kan? Menggantikan, yang ada uang luar, ada, ya, patang rakaat, datang rakaat, tidak apa-apa. siji ke nasi ji, asal, apa-apa. Tidak apa kan. Itu yang saya Kau ngislami di kemangsaan ni, wah itu apa? Sembaya itu orang-orang kakak hati itu apa? kemurahan kau, pengheran kau. Gak gilm, kemurahan, barangnya gak gilm. Pasal barang itu kan, nanti caranya pasal dibandingkan, oh no, agama-agama itu, ya no pasal. Tapi mbak, bandingkan kalau pasa kita ya. Ada. Pasa kita itu manusiawi sekali. Manusiawi sekali. Wong sedino orang mangan, diulei mangan. Iku ndanggahkenan apa engkom-engkom. Nek menusa lho. Menusa sing normal. Menusa sing ndanggahkenan. Oleh. Wong sing pasa bukane cepet, iku malah untuk bonus. punatan takil putul. Merga sangat manusiawi, umume menuru. Manusia. I e, pokokene agama Islam angger kowe umume menusa ya wis ra umum elek. Umume aja kok kok kowe individu gak cara aku, gak cara aku. Umume piye? Umume wong sesuk ora mangan sedina itu enaknya. ya rene iki apa engko nek ne, parek-parek subuh umume wong parek-parek subuh mesti wis antem engko nek sahur parek-parek subuh untuk bonus sunatane takhiru shahu Di, dihargai anu nek sarok ya ini bangkunya sarapan nah, <laughs> itu berarti pamer budu berarti <laughs> 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 ya saya harus mono itu saya ngapain ya saya kayak sarapan itu saya ngapain mereka manusia abis. <clears throat> <laughs> 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 wa an abi sa'idin al khudri radhiyallahu an ala sami tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Kala ngendika sapa Abu Said Al Khudri, sami itu mirang sapa ingsun. Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak pireng yakulo ingkang dawuh ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. La salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu. Wa la dal ba'dal asri hatta taghiba asy-syamsu. Muttafaqun alaihi.

Hadis mutafakun alih Walafzu muslimin Dan iku redaksi ini imam muslim utawi la sholata Ba'da sholatil fajri Kanggu gantini sholata subhi Iku imam muslim la sholata Ba'da sholatil fajri Redaksi ini nganggu sholatil fajri oh, Ini aturan ya Wajah kok merku semangat terus. Sembayang terus ah Ora salat pas subuh gawe. Gawe, gaweku ya haram. Yo salat ku Iya. Wong ora aturan. Ya, ana aturan iki kabeh. Lah salat ba'da subuh ki tataatul asham. Enggo sengenge, pas sembayang tuh apa sembayang sunat liyane enggak masalah. Tapi nek ba'da subuh pertes kok terus sembayang ba'di atas subuh, wong samono uga bar asal kowe salat iku eh iki isih gawene ana kok neng ngene langgar-langgar iku ya nduduhno nek ndek ahli ibadah apa pian tapi malah amer bodho walahu an ugba bin amir Walahulan ketua Muslim An Uqbat ibn Amir radhiyallahu an Salah saatin Telu piro-piro waktu Karena ono sepa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yanhana Iku ngelarang sepa kanjeng Rasul Sallallahu alaihi wasallam Yang kita Ngelarang an nusalia Yang kita kita Vihina Yang dalam Salah saat Tiga waktu lagi <tuh> Wa'anak Pura Lanyento Mendem kita Ngubur kita Vihina yang dalam Salah saat Mau Mau tanah Yang wong-wong mati kita Wakhinata tul ushamr anarikane mete apa asam susengenge bazighotan hale munggah apa ketok padang khata tartafya singgo munggah iya susengenge wa hi na yakum muqaimuz zohira jumeneng sapa qaimuz zohira wong sing jumeneng ana ing awan hmm? tengah tengah apa? tengah hari apa basa jawane tengah hari apa jam 12 itu jam pas biasanya, matahari di kepala itu apa tengah hari ku Iya bedhug. Bedhug ku nek ana sing napuh ne. Eh. Ana napa gak bedhug, gak bedhug. pas tengah hari itu, awan-awan, pas awan. Kata tazula sing go lingse, ro ba samsu seng ngene. Biasane nek qaimu dzuhur itu kowe gak ndey ayang-ayang. karena matahari persis di atas. Dan lingser mataharinya tambah ngulon, terus bayanganmu ke ngetan. bayanganmu ke dawani podo karu dedekmu, itu mulai asar itu. Ya, hatta tazulah syamsu. Wakina tata syamsu lil guru, tata mengsri apa miring tata dayaf itu tondong tondong apa asamsu lil hurufi marang suruh itu waktu waktu nih, bayang ya anjing nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngelarang sholat di dalam tiga waktu haram Ngelarang berarti haram Juga dilarang Ngubur orang mati Pada tiga saat itu Apa saja saat itu Yaitu saat Meledak esel nengi Terang benderang itu Mulai kelihatan matahari Baziwa Sampai atas tidak boleh. Dan ketika persis beduk, duhur persis. Kalau nek ngadek, orang ayang-ayang. Baru nanti dinta ini ngata tazula. Sampai matahari itu linsil. Kamu sudah mempunyai bayangan. kamu tidak punya bayangan, itu artinya kok imudzohiroh, ndak boleh. Wa akhina tatadayyafu syamsu lilghuru. Dinten neng sembayang ngono kuwi gak ono sembayang badal asri, gak ono. hadis iki. Bayang bakdiyatul subhi ya ora subhi, opo subhi tane, tapi bakdiyatul subhi ora wal hukm tsani inda syafi'i min hadisi abi hurairah radhiyallahu anhu bi sanadin dhaif wal hukm wal tsani ta hukum sing kedua inda syafi'i monggo imam syafi'i min hadisi abi hurairah saking hadis abi hurairah radhiyallahu anhu bi sanadin dhaifin kelawan sanad sing dhaif sekali lagi Do'if itu dari persepsi sanat dari rawi-rawi ini -rawi, yang nasing do'if. Bukan dari teksnya. Wa illa yaumal jum'ati kecoba dino jum'at. Wa kaza Abi Dawud an Abi Qodadah Nah wuhu tawi sepadane hadis yang Soko Abi Hurairah ikin Jadi ada tiga saat tadi itu, tiga waktu yang dilarang oleh kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sembahyang, untuk mengubur orang mati itu antara lain adalah kok imuzohiro kata tazu, mari kau mengklengi serngenge menuju ke maghrib, berarti kamu nggak boleh sembahyang di atas asri yang Ini nenggunya Imam Syafi'i terus ditetapkan ini dalile ya iki. Nah, Imam Syafi'i tidak memperbolehkan kita sholat di atas asri ini, ini dalili iki. untuk sholat pas qaimuz zohiro ada tambahnya kecuali hari Jumat. Hari Jumat itu orang kadang-kadang sembayang pas zohiro pas di masjid sembayang apa takhiatul masjid bisa saja pas zohiro itu makanya dikecualikan di sini bahasa ada illa yaumal jumat wa an jubair ibn mut'im radhiyallahu anhu qala an dzika jubair bin mut'im Kala ya dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bani Abdi Manaf. Ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bi bait. Wa shalla ayyata sa'atin sa'a. min lailin aw naharin eh bani manaf eh anak turune tedak turun bani abdi manap la tamnao aja nglarang sira kabeh ahadan ing seorang pun tawaf sing tawap ya ahad bihadzal baiti iki baitullah wa shollalan sembayang ya ahad ayata saaten ing endi wektu saakarep ya ahad min lailen lan ing bengi au naharin cek awan rawabul khomsah wa shahhahahu tirmidzi wa ibnu hibban khitobé kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nggone bani abdi mahnab karena Bani Abdi Manaf itu yang mempunyai tugas untuk menjaga, mengatur, mengelola Baitullah. Jadi mulai mbien itu ono pembagian tugas itu. Ono bagian bagiannya keluarga Abbas itu bagian memberikan sogatan yang tamu-tamu yang datang haji. Ini Abdi Manaf itu sak keturunannya itu tugasnya menjaga, ngatur, ngelola Baitullah. Mulanya didawi Kanjeng Nabi, baik, aja anu loh, jembok larang loh. Wong ngemeh tawaf ini, ini Baitullah itu bebas, kapan saja. Jangan sampai ada larangan. Hmm? Tidak boleh karena ini waktunya jam sekian tidak apa. Pokoknya waktunya kapan baik nek toa dibuka. Ini anak ya, ini pandemi aja ya gak wani ini nutup. Isehana dibuka tapi dibatasi, batasi. Dan saya kira gak oleh itu juga karena banyaknya orang semua ke wong Jadi dibatasi meski oleh melbunai Kau ini gak nek, Apa? kawanan masuk Mereka padat Membahayakan Tapi nek, Prinsipnya tidak boleh dilarang Tawaf kapan saja Kapan saja basupo parasa segala macam itu dilarang sembahyang Kalau dilarang tawaf bebas hmm. 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 wa anib umar lan saking sahabat abdullah bin umar radhiyallahu anhuma anin nabi saya kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam Kala dawu sebuah kanjeng Nabi As-safakul khumrah Miko-miko sing abang apang Waktu ini mahrib Rawahu darukutni Wasakaha ibn khuzaimah Wa gairuhu La wa gairuhu Waqafahu riwayat Imam Darukut ini disokeh no Ibn Khuzaimah kalau lainnya Ibn Khuzaimah menganggap hadis ini hadis maukuf bukan marfu jadi berhenti di Ibn Umar radhiyallahu anhu ya. wa an Ibn Abbasin radhiyallahu anhu Kala ngendika sapa bin Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala dawuh sapa Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam Al fajru fajrani Mutai fajar iku ana dua fajar fajrani ana fajar loro Silaya ana fajar kadzib ana fajar shadiq Fajrun yukhramu ta'am Batahilu fi sholat fajar yang pertama, Yukhramu yang pertama, fajar amu Mangan fajar wong sing sing Batahilu Lan halal Fihi pertama, fajar fajar Opo salat sholat. Sholat kenek Sholat mangan ora kena. Iku pajal posok poso kaya... kowe ana pajal iku gak oleh mangan. Tapi salat kene. Pajar yang kedua wa fajrun tahrumu fi salat. Haram piye ing dalem pajal apa as-salatu sembayang kowe gak entuk salat. Maksudnya sholat Subhi sembahyang subuh. wa yakillu lan halal fi ing pajar apa pajar kadzib iku wis eh oleh durung subuh iku tapi gak oleh kowe wis wayah subuh wong durung subuh <laughs> durung subuh pajar kadzib iku durung subuh weh durung subuh kowe kandha salat Mangan. Iseh oleh. <laughs> Batase wajar itu sendiri, tidak boleh makan itu. Istilahnya, saya imsak itu. Rauhahung <laughs> niwetake hadisi bin Abbas ini. Sopo ibnu khuzaimata, ibnu khuzaimah, wal hakimu lantinimam hakim, wa shokhahahu, dan nganggep sokeh sopo ibnu khuzaimah lan hakim, huing hadisi bin Abbas iki Walil Hakim lan iku kudu Imam Hakim min hadisi Jabirin, nah iku kang hadisi Ibnu Abbas mau. Isen duwe al Imam Hakim kagunenane riwayat sing min hadisi Jabirin Sangking hadisi, sahabat Jabir nahwu utawi sepadane hadis sing saka Ibnu Abbas ini, memper imam, Bazaza fil ladzi yukarrimu ta'am innahu yadhabu mustatilan fil ufuk Lan nambahi al hakim fil ladzi yahrumu ta'am gimana ana sing apa jenenge wa fajrun yukarramu ya yukarramu ka yahrumu yukarramu wa di sana ditambahi MPL Hakim ini Innahu yadhabu mustatilan fil ufuk Tandane fajar sing ndak boleh mangan sing sudah diharamkan makan itu sing yadhabu mustatilan fil ufuk sing ilang memanjang ale memanjang fil ufuk dalam upuk lan yang saya Padang nanti dua orang itu 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 orang untuk mangga. wafil akhar itu ini riwayatnya hakim khadisim sahabat jabil wafil akhar itu dalam akhir Riane inau kadha nabi sahra sarhan ya malah ana tambahane sing fajar dikharamno to ame iku padange iku inau kadha nabi sarhan koyok dene buntute serigala sarhane bangsa serigala ono ring buntute putih panjang saiki ora ana sing kober nyawang langit barang ngono iku. Kaya delok jam ngono ae. Heh. Iki malah delok HP. Hm. Wa an Ibnu Mas'udin iku ora ana ono HP. Ana ono jam nek gak kudu balik ning kene neh. Wa Ibnu saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud Allah dawuh sapara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi, afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha. Utawi luweh utama utamaning sembahyang, dak utawi luweh utama utamane pira-pira ngamal iku as-salatu sembahyang fi awwali waqtiha. ing dalem kawitane wektune salat. Begi sumaduk salat mau wis dikandhakno kabeh wektu-wektune salat itu kapan-kapan. Nek mulai kapan, ne Asal mulai kapan sampai kapan, subuh mulai kapan. Iku nek kaya sembayang pas awalnya Waktu itu, itu gawe kanjeng Nabi termasuk Abdulul akmal. Ngamal sing paling afdol. Rawahu ngriwayatake ing hadis iki, hadis Anas Ibnu Mas'ud iki sapa? At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wal Hakim Imam Hakim wa shahahahu. Lan nyokehake sapa Imam Tirmidzi lan Al Hakim hu ing hadise Ibnu Mas'ud iki. Wa aslu ta'i asli hadis iki iku fis sahihaini ing dalam sahih Bukhari Muslim. ya. Yeah. Wa an Abi Mahzurah radhiyallahu anhu anna an nabiya sallallahu alaihi wasallam Anan anna an nabiyya satune kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng nabi awalul waqti ridwanullah utawi kawitane waktu sembahyang iku ridwanullah Allah iku keridaane Allah Gusti Allah ridho banget nek nah kowe sembahyang pas awal waktu wa ausatuhu rahmatullah utawi tengah-tengah waktu iku rahmatullah rahmate pangeran untuk rahmat kowe nek ya. wa akhiruhu Abdullah <laughs> itu ini paling rendah tingkatannya itu Abdullah ya, gak apa-apa lah sampai ke setelah itu gak apa-apa <laughs> najan ya inilah gak apa, -apa. <laughs> masih di dalam waktu na, ya orang di luar waktu itu di akhir waktu itu artinya misalnya gue bayang isak engkau rada jam lorunan itu akhir itu Abdullah Artinya, kena -kena, apa -apa Tapi nek iseh tengah-tengah itu untuk rahmate Gusti Allah. Ini paling puncak paling bagus lah awal waktu karena itu ridone Gusti Allah iku balik sing golek Allah. Nah, Ridane Gusti Allah itu pada awalul waqti. Akhrojahu ngetokake ngadise Abi Mahzura. Ah. sapa so, ada Jarukut ni Imam Jarukut bisa nanti dhaifin jiddan lawan sanad sing dhaif banget Walid Tirmizi ya niku Imam Tirmizi min hadis Ibnu Umara wa saking hadis Ibnu Umara nahwu tai sepadane Abi Makhdhurah iki Di Tirmizi juga ada hadis yang serupa ini tapi bersumber dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma Dunal Awsat tanpa ana keterangan ba Awsatuhu itu jadi ana awalul waqti ridwanullah wa akhiru afullahunae ya. ora ana duna al-aswat nek neng gune hadise Abi Mahdzurah kan ana ba Awsatuhu rahmatullah hadis Imam Tirmidzi Saka Ibnu Umar Memperkui tapi tanpa Hono wa satuhu Rahmatullah Jadi namung awalul wakti Ridwanullah Wa akhiruhu Afullah ya. utawi Hadis Ibnu Umar Yang ngoyak ngonamah Itu do'ifun aidan Do'if Aidan Halimane. Sekali lagi doa itu bukan nasnya, bukan teksnya tapi sanatnya tapi rawinya wa an ibni umar lan saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Ola iku dawuh ya <tuh> Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam la salata ba'dal fazri. Eh? Orang, orang sa sifacar, illa sajdatain Orang ana salat sakwise fajar illa sajdatain kejopo rong sujudan nah, ini salat subuh itu sendiri nah ana bakti subuh nah. enggak Akhra jaul khamsah illa nasai Wa fi riwayat La salat ba'da thuluil fajri ila raqatail fajri. Ora ana iki ibarate luwih cetha nek iso. La salat ora iku mau wujud ba'da thuluil fajri sawise mleteke senenge mleteke adzan ila raqatail fajri kejaba rong rakaat fajar. Artine rong rakaat sadurunge subuh. wis mutu fajar bayang rock rokaten iku aten kau atas suku baru salah suku. Kami selhulid darukutni anipni U Ameer bin As lan padane hadis ini sing terkait Nabi Rasul Zaki. Ano nih gini Abdullah bin Abdul As

sumada khola baiti mongko keri-keri mlebet ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam baiti ngomah ingsun pasola mongko salat sapa Kanjeng Rasul Rok ate ini ing rong rakaat tuhu mongko nyuwun pirsa sapa ingsun ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lho niki sholat napa nah Kanjeng Rasul niki kan bareng imamwe sholat asar kok sakniki sholat niki sholat napa nah Pakola mongko dawuh sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suhiltu disibukna sapa ingsun anrok ateini, regaad, sa luhur, an rokat iki saking rong rakaat ba'da zuhri sakwise zuhur wa ingsun huma ing rokaten saiki. Iku mau aku sibuk banget ngantek ora sempat sembayang bak atas zuhri mulanya itu sembahyang saiki tak kada nih bar salat asar iki kul matur sapa ingsun apa nak dihima nopo kita nggih ngadani ing rok aten ida fatat nah nalikane ngepoti rok aten ing kita Nek kita sempat sembahyang dulu, kenapa lagi sakit di atas jenengan kita? Di bar ini berasal kita itu. Kala daus apa keadaan ini. Bila orang ini, akro jauh amat. Artinya itu arti Wali Abi Daud dan Aisyah itu bermakna. Kalau di samping hadis sing ummi Salamah ini, itu ada, Nek Umi Salamah itu hadisnya kan saya ngetok Imam Ahmad. Oh, no sing Abu Dawud. Sumbernya saya ngetok Aisyah. Maknanya hampir serupa dengan itu. Artinya sembahyang berasar kobliatal duhrila murah sempat terus Salat sholat bakdiatal duhrila mau pada waktu asal sawisar. Nek nah, ndelok hadis iki iku namung kekhususane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi kita umatnya tidak ada qadha salat sunah Yang ada Ngadani salat sunnah iku khas istimewa kanggo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulane Kanjeng Nabi nalika disuni peso karo Ummi Salamah, nek kita napa nggih nyawuri enggak lak Ini kalau kita tidak ngadzani salat sunnah babul adzan wallahu